Sungai masih terjaga banget teman-teman. Dan ini banyak batu-batuan gede kayak gini nih. Nimbrung kita. Nimbrung kita? Ya. Kalau nggak tinggi kali nggak mau tadi. Ya, nimbrung kita. Ayo. Jadi kita langsung nimbrung nih bang. Hah? Nimbrung. Nimbrung, boleh. Oke, ayo. Aman. Nimbrung. Oke, masuk. Macam di berenang di apa kita? Mata air danau nih. Segar, segar. Wah. Mainlah nyemplung. Goblok. Kita telusuri sepanjang anakan sungai ini. Batu apanya? Ini batu tadi. Apa? Apa sih namanya? Batu konglomerat. Iya, benar ada batu konglomerat, Bang. Ini bukan konglomerat yang di sana. Ya. Yang di kantor-kantor itu lain konglomeratnya. Kita cek lagi barangkali ada konsinya. Biasanya di bawah-bawah pepohonan ini ular, terus biawak, lapangan dari itu, Bang. Tuh lihat. Ini umpan ular yang sering apa nih kameramen dulu. Kita pelan-pelan ya. Itu ada katak. Kameramen dari sana. Lihat teman-teman. Ada katak. Ini biasanya merupakan makanan utama reptil yang ada di sekitaran sungai. Oke, dapat. Kita dapat katanya ya. Ini merupakan kata apa sih namanya, Bang? Ini untuk dikonsumsi orang tuh enggak? Iya, ini biasa dikonsumsi. Ya kan? Jadi kalau Abang mau konsumsi ini kita nyari di sini. Mau? Kita buat sate. Kita sate? Ya. Itu teman-teman yang mau sate kata hubungi Putra Gasmi. Ini biasanya dia lebih aktif di malam hari, teman-teman. Cuman ini siang nongol. Oke, biarin aja, kita lepasin aja. Wuh! Kabur. Ayo. Iya, kalau ada luka baru. Memang masih terjaga sungai ya. Iya. Ayo, kapan kita ngecamp di sini yuk? Hah? Lihat tuh. Ada ikan mati. Baru mati ya. Damis anjir.
ikannya gede-gede. Cuman ini enggak tahu matinya kenapa. Enggak bau, bangkit. Cari lagi. Candu dibuat mandi sini ya. Candu. Batu-batunya juga banyak putih, bersih. Itu, Bang. Kita cari di bawah lubang-lubang itu. Kita. Boleh. Tahu. Nah, itu batu sini. Cara tradisional mencari ikan. Ada. Enggak ada. Lumpur. Kita bakal coba cari ikan di sekitar sini. Biasanya teman-teman ya, ikan-ikan besar seperti baung, terus ikan apa lagi itu banyak di bebatuan-batuan kayak gini. Dalam loh. Kosong. Yuk, kita lanjut lagi ke sana. Mau tumbang tapi tangan sama itu. Coba batu-batunya. Buah ini enggak? Ini buah paling enak nih, buah paling enak. Buah anak-anak zaman dulu. Ini buah yang paling enak teman-teman ya. Jadi buahnya itu dia ini kalau masih hijau dibungkus sama ini. Apa namanya, Pak? Serabut-serabut, bukan serabut nih, apa nih? Bulu jamur. Itu pokoknya. Nah, ini dibungkus. Setelah itu dia kalau udah masak, udah matang tuh kuning kayak gini. Nah, ini kayak markisah rasanya. Pokok anak-anak zaman-zaman dulu ya, main hutan pasti tahu. Kameramen mau disuapin. Cari lagi, Bang. Cari yang banyak. Nah, ini teman-teman. Kalau mentahnya nih begini nih. Ini mentah begini dia. Kumpulin, Bang, ya. Bang, nah, ada buah yang lebih enak. Apa mau tahu? Tapi ini, ntar ya. Ini, Bang. Tapi ini udah pecah. Ini, pare ini, Nak. Hah? Pare, Nak. Bukan. Kalau pare kan gede. Pare enggak begitu. Bentar, cariin ya. Oh, yang ini dimakan binatang ya? Dimakan. Nah, oh, petanda manis lah buahnya. Petanda manis buahnya kalau dimakan sama binatang. Nah, bekas dimakan binatang. Nampak? Bentar, Bang, ya, aku cariin ya. Memang kalau suhu alam nih tahu segala ya buah yang bisa dimakan ya. Nah, ini enak juga nih dimakan nih kan. Itu genjer namanya. Nah, sekarang aku ada dua. Ini enak kali rasanya, manis. Bikin lidah, bikin buah apa namanya? Pokoknya ini namanya buah bentolan. Karena dia bentol-bentol. Bentolan. Ya? Ini langka nih ya. Itu terus tadi udah terlalu matang. Baru sekali ini lihat nih buahnya. Itu udah terlalu matang, Bang, ya. Nah, sekarang kita coba yang ini ya.
Abang coba duluan, rasanya enak. Enggak percaya? Ini ya. Nah. Enak banget, serius. Manis. Biawa teman-teman ya, ngerjain kawas jawa ya. Manis bang, manis. Manis. Apa tuh, buah apa tuh? Pare hutan. Pare hutan. Itu namanya pare hutan. Pare hutan ya? Itu kecil-kecil. Ah. Rasanya pahit dan kita. Rusak. Gua teman-teman, sana ada gua. Kita coba barangkali ada kecilnya. Kan itu namanya berapa? Apa ya? Tolong ya. Mau juga. Ini kan dalam ini. Woi. Dalam. Nah, gua